Ini baru bangun banget sumpah ini. Jelek banget sumpah. Ala-alan nasinya dulu. Tahu gak sih guys, nasi itu bisa dibuat dari oat. Oat aku udah mau habis. Jadi aku tuh tau gak sih kenapa aku tidak pernah makan nasi. Aku makannya oat. Masak apa ya? Gosong dikit. Tapi emang kayak gitu. Makaroni apa lu? Hah? Makaroni? Siapa udah makaroni? Thank you.
sedikit coklat gitu. Ya nggak bisa. Terima kasih. Aku punya apa di sini? Pakai parsley ya? Sekarang masukin ke airnya. Larutan itu larutan, ini masih larutan air.
dia akan berwarna seperti ini. Tapi kita harus masak. Langsung aja lah. Udang bisa direbus gak sih? Bisa lah ya. Harusnya kan terus udang dulu. Udah kamu masuk aja langsung. Si males menumis udang. Oke, bye bye. Selamat pagi. Aku baca dulu. Kalian hari ini ngapain? Kalian hari ini gak sekolah? Kok kalian bisa nonton? Bentar ya, aku geser dulu kalian semua. Pasti nggak ke scroll lagi nih. Udah. Tiba-tiba bau yang lain. Masukkan sawi putih karena aku masukkan sawi putih. Ini aku akan menyebutkan karena aku masukkan potong-potong. Iya, anak kosan tuh begini bunyinya, kayak dia tuh udah masuk piring. Sekolah lu. Ini gak scroll ini. Coba kita ini dulu ya. Yes. Hari ini, hari
Nanti kapan-kapan aku bikinin ini deh. Bikinin apa? Bikinin apa namanya teh? Oh, nasi goreng. Jangan lupa ya hari ini makan. Nah, ada jengkelnya sih, kalian cari di mana ada jengkelnya. Hari ini aku mau beres, enggak sih, hari ini aku ada kegiatan. Tadinya tuh mau tau gak mau apa, mau kaktus. Kayak seru gak sih penyara kaktus? Penyara apa? Eh udah bisa nih. Kamu asik pagi lo ya Allah. Kenapa sih? Bisa kok Bu. Maaf ya. Aku juga sangat tidak nasi aku by the way ini. Bentar. Aduh, ada apa nih? Ini pengganti nasi aku. Ini sangat cocok untuk kalian kalau kalian diet juga ya. Ini ya, seratnya agak tinggi. Lemaknya tinggi berapa ya? Tuh, 35 gram cuma 150 kalori, terus proteinnya 4 bahkan ada proteinnya 4, karbonnya cuma 24. Seratnya 8 gram. Gulanya 0. Sangat enak sekali untuk kaum seperti saya yang tidak masak nasi. Ini lebih ke tulang dada kali ya. Kok udah gak pernah ya? Ditakdirkan untuk bagus ini memang. Aduh, memang.
Maaf ya, ini panci saya emang agak-agak jelek gitu. Jangan dicet ya pasien. Sepertinya ini namanya adalah bukan kayak oyakodon gitu ya, tapi lebih ke telur orak arik kali ya. Telur sayur orak arik. Ya saya kan mau memakai daun bawang. Daun bawangnya saya udah keluarin tapi dia tidak dipakai. Maaf ya, saya pikir kita spesial. Sini bang. Asik banget dah, pik sendiri. Udah sih itu doang tuh. Ini aku menu aku hari ini. Cepat lagi dulu. Season berapa MasterChef? Aduh, gimana? Padahal enak banget ya kalau makan nasi pakai kerupuk pakai kecap itu menurut aku udah enak banget. Aku udah jarang banget makan itu tapi ya nanti kapan-kapan aku pengen pulang ke rumah terus aku makan itu. Lama di kosan ya makan kayak gitu ya. Makasih Kak Ilham. Orang mah kalau misalnya di kosan makannya kayak lor, nasi kecap, kerupuk. Ini mah makan nasi kerupuk kecap di rumah bukan langsung bangun dulu. Gak jelas lagi nih mas. Gue males. Masih kecap kerupuk bes. Iya weh. Ini cowoknya makannya benar. Perhatiin masaknya, udah selesai masaknya. Pengen bikin kopi tapi aku gak punya susu. Aku gak bisa ngulang kopi, pure kopi hitam itu. Senambung loh. Makasih Kak Givya. Tanggal 23 Februari ke Bengkulu. Emang ada apa di Bengkulu? Semangat untuk hari ini. Baru bangun Kak. Iya lagi. Baru bangun tuh kayak 10 menit yang lalu gitu loh. Lama-lama. Gak mampus loh. Aku sekarang udah free banget guys. Tinggal skripsi doang. Jadi aku bener-bener udah gak pernah kampus. Bener-bener di kelulusan aku ditentukan oleh diri aku sendiri gitu loh. Dan kalau bimbingan pun kita nggak ke kampus, aku online bimbingannya. Jangan lupa minum 3 liter sehari ya guys. Kapan makannya Kak? Nanti deh abis ini. Menderu cinta. Makasih Kak Raff. Apa yang dalam sini? Doain Ferif. Kakak show ini seru. Tenang aja ya. Masuk apa Kak? Udah boleh gak sih? Gak tau deh. Terima kasih Kak Dentus 48. Oh iya, video call ya. See ya nanti tanggal berapa? Tanggal 13 sama 15. 15 ya. Terima kasih Kak Pandu. Kayak see you di tanggal 15. 13 sama 15. Di sana jam berapa? 11. Sumpah ya, jadi pengen banget ketemu lagi. Masuk apa hari ini? Hari ini udah jadi Kak masakannya. Kak telur masuknya. Ini udah jadi makanan ini. Walaupun bentuknya agak tidak mengenakan ya. Tapi ini sepertinya aku akan melakukan ini dengan gembira dan sangat amat sumringah. Jangan lupa minum, iya jangan lupa minum. Kakak juga jangan lupa minum ya. Langsung mukbang, enggak ah. Aku enggak pengen makan sambil duduk.
aku pengen fokus makan, soalnya kalau makan tuh nggak boleh ngapa-ngapain biar kenyang guys. Aku tuh gitu tau, kalau misalnya sambil apa, sambil ngobrol atau sambil main HP atau apa tuh, main HP sih nggak apa ya, cuma kalau misalnya sambil ngobrol atau sambil makan gitu-gitu tuh suka kayak nggak kerasa makan gitu loh. Jadi aku harus fokus makan. Gak apa-apa, bentar lagi kok. Gini apa berdua? Enggak, emang kalau misalnya makan tuh harus makan aja gitu. Gak apa-apa kok, aku makanannya dingin. Panas aja sih sebenarnya ini. Aku banyak lain aja karena lagi buka. Because I... Siapa yang nonton? Teater minggu ini. Lebih suka makanan asin atau manis? Jawab! Jawab buat yang tahu aku. Nah, manis. Benar. Okay. Gak mau gak mau sambil live makan. Terima kasih Kak Pandu. Terima kasih Kak Pramodana. Terima kasih banyak. Oke deh, aku mau absenin sekarang aja. Pertama ada Kak Volanda, yang kedua ada Kak Pandu, yang ketiga ada Kak Tira. Terima kasih juga ada Kak Ewich, Kak M. Ridoni Ilham, Kak Kating, Kak Rashid, Kak Ahmad, Kak Paulinus, Kak Pramodana. Terima kasih banyak, ada nama-nama baru. Terima kasih ya udah nonton live aku. Bentar ya, aduh, ini pocong. Terima kasih ya Kak Dasa. Aku dong, baru juga gabung. Ya sekarang aku mau makan dulu. Habis makan, aku mau sejam dulu, aku beres-beresin dulu baju laundry. Terus aku mau taruh dulu laundry. Terus abis itu kan kalau habis makan gak boleh belum olahraga. Terus aku mau olahraga, baru sejam kemudian olahraga, abis itu main. Abis itu siap-siap mau pergi. Baru join Kak, saya nunggu live berikutnya. Besok ya Kak, live berikutnya. Ada nanti malam live berikutnya, tapi bareng-bareng. Jadi kalian pokoknya hari ini semangat. Biar. Semangat, biar kita semua semangat. Kita sama-sama semangat. Terakhir. Nyanyi bagian depannya. Pun hidup berjalan seperti apa? Okay, have a nice day. Thank you so much udah nontonin live aku dan ngasih gift juga. Masakan apa lu nggak tahu namanya apa? Yang penting makan. Bye bye.